bintang tulas Desa Gumbrih melaporkan bahwa situasi saat ini di Desa Gumbrih. Cuaca ekstrim yang terjadi di Bali selama seminggu terakhir, seperti hujannya dibarengi dengan angin kencang, mengakibatkan banjir bandang, pohon tumbang, dan longsor di beberapa lokasi di wilayah Bali. Kabupaten Tabanan Bali yang terdampak paling parah. Wilayah tersebut dilanda banjir bandang akibat curah hujan dengan intensitas tinggi hingga meredam ratusan rumah warga. Rombongnya Pak Barowi, lanjut! Pak Barowi! Dalam video amatir warga, terlihat arus deras banjir dengan cepat mengubah jalanan dan pemukiman warga menjadi seperti lautan. Warga pun hanya bisa pasrah. Banjir juga mengakibatkan banyak kendaraan warga terseret air di Banjargerang, Dajang Beken, Tabanan. Mobil terbawa arus banjir juga terjadi di kompleks perumahan BCA Multijadi Tabanan. Diinformasikan dari Pukat Unde, tepatnya di pertigaan Gumbrih, karena hujan lebat, banjir, akhirnya BBBD sekitar mengimbau kepada masyarakat Bali agar waspada terhadap cuaca ekstrim yang sedang melanda Bali. Banjir susulan juga berkemungkinan terjadi di beberapa titik di Bali mengingat cuaca masih belum membaik.